Dari sekolah. Selamat siang sekolah. Saya datang mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak, dulu suruh pulang. Aduh, lagi. Kenapa suruh pulang? Bapak kemarin sudah menghadap di sekolah dan omong panjang lebar ya. Bapak, tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dari sekolah. Dari sekolah. Sama masuk WC. Iya tunggu bapak. Dari sekolah ada panggil itu bapak. Iya siapa panggil? Pihak sekolah. Aduh, iya. Gedung sekolah. Saya punya anak bilang menghadap di sekolah. Tapi menghadap saya harus omong sesuatu. Kasihan saya punya anak ini. Tapi menghadap bagaimana ini? Oh, ini sudah. Saya harus pergi menghadap di sana. Selamat siang sekolah. Huh? Saya datang mohon maaf sebesar-besar. Saya punya anak belum ada uang sekolah. Tolonglah kasih masuk dia. Huh? Nanti tetap saya bayar uang sekolah. Tetap saya bayar nanti. Iya tolong dulu. Iya saya sudah datang memenuhi undangannya kamu untuk menghadap. Iya. Huh? Saya punya anak ini menangis. Saya capek-capek jalan ini hanya untuk mau ketemu kamu panggil. Nope. Sekarang saya sudah menghadap, jadi tolong lepas saya punya anak nanti untuk dia sekolah di sini. Huh? Dia menangis. Kalau begitu saya menghadap ini, saya pulang dulu. Saya sudah menghadap ini sekolah. Aman sudah punya anak. Huh? Raihan? Ya. Mana Yati? Ada di dalam. Buat apa di dalam itu anak dari tadi itu? Dia ada menangis. Nope. Kenapa dia menangis lagi? Karena uang sekolah belum bayar. Pergi panggil dia dulu. Bagaimana bapak? Bapak sudah menghadap di sekolah? Sudah Yati, saya sudah menghadap lama di sekolah tadi. Huh? Terus pihak sekolah bilang apa sudah bapak? Pokoknya bapak sudah omong panjang lebar dengan pihak sekolah. Nope. Jadi aman sudah Yati. Yati tinggal pergi nanti sekolah, tidak ada masalah lagi. Ya? Yes, mantap. Huh? Bapak kok dilawan? Sama ada suruh pulang. Tapi kenapa kamu muka begini? Nope. Dora suruh pulang lagi. Dora suruh pulang. Aduh, lagi. Aduh, kenapa suruh pulang? Bapak kemarin sudah menghadap di sekolah dan omong panjang lebar ya. Bapak omong di siapa kemarin? Ya, omong dengan sekolah ya, Ti. Bapak itu bukan omong dengan gedung. Huh? Tapi omong dengan kepala sekolah, orangnya itu, Bapak. Oh, orangnya ya, Ti.